Halo sahabat Banjarmasin Pos, berjumpa kembali dengan saya Eka Pertiwi. Saya dari Kota Banjarmasin dan tepatnya saya sedang berada di KPU Provinsi Kalimantan Selatan dan saat ini sedang berlangsung arak-arakan. Jadi ini adalah pendaftaran dari bakal calon DPD RI perwakilan Kalimantan Selatan. Pada hari ini kami melakukan pendaftaran yang mana penuh perjuangan-perjuangan yang kami lakukan dari sistem pendaftaran dengan susah payah hanya saja dengan segelintir harapan-harapan besar ini kami terus berupaya bagaimana nantinya menghadirkan daftar calon tetap bakal calon anggota DPD RI ini agar nantinya anak muda dan insya Allah akan jadi sebagai anggota DPD termuda di kebangsaan bangsa Indonesia.